Ini semenjak wabah corona ini pengaruh untuk usaha ternak arwana ini gimana, Mas? Walah, ini semenjak ada corona ini emang dampaknya emang luar biasa sih. Yang biasanya kita ya ada pengecer ke sini, terus kita mau kemana, nganter ikan kemana, itu juga kendala besar sekali kendalanya gitu. Jadi sementara ini ya mau gak mau kita harus ya kayak gini lah, di sini di kolam terus gitu. Oke, untuk pelihara dulu. Ya, untuk pelihara peliharaan di kolam gitu. Ya paling nunggu nanti ada 2 bulan, 3 bulan mungkin udah hilang, ya insya Allah bisa kembali semula lagi. Oke. Biasanya kalau ngirim sampai kemana, Mas? Kalau ngirim biasanya ke Jogja. Jogja, Muntilan, terus dalam Magelang itu semua. Ya tergantung permintaan gitu. Ah.